Oh iya, sukanya. Sukanya kok apa? Kayaknya nama opa Korea. Sukanya apa? Nama mantan pertama deh. Kalau yang mantan yang pertama, saya kan kayak matre. Dia perhatian banget. Perhatian banget, tapi perhatian kayak lebih lama-lama dia udah posesif. Perhatiannya lebih ke posesif. Iya, perhatian kayak misalkan HP gue suka dicek. Serius? Iya. Kayak misalkan kalau lagi kan apa kan kayak ke coffee shop gitu ada kato gitu terus nunggu ya. Nah, teman tuh cowok, gue punya teman Yongse kan, cowok itu dari pas gue awal di Korea gue memang udah deket banget sama dia. Dia kato kan, dia kato. Terus opa ini masa cemburu, lu harus lihat dulu foto cowoknya teman Yongse gue kayak apa baru bisa cemburu lah. Kalau ya. Kalau jelek kan cemburu, kalau ganteng tersaing masih tersaing. Iya, ini jelek cemburu, ganteng pun cemburu. Lah jelek cemburu gimana dah? Makanya gue juga nggak tahu kenapa. Parah deh. Terus ya apalagi berarti ya. Berarti posesif maksudnya ke duka juga mestinya. Duka sih. Tapi ya semuanya sih kayak lu dapat perhatian lebih lah ya. Kalau cowok Indo kan kayak agak dingin gitu kan. Kalau ini kayak sweet gitulah, kayak manis gitu perhatiannya. Semanis di drakor kan? Ingat ya di drakor lebih manis. Iya lah ada. Pinggir semua cuy, gimana gak manis? Lebih manis. Sukanya apalagi ada gak? Sukanya yang dari pertama. Kayak lu kalau lagi sakit atau apa gitu, mungkin dia bener-bener langsung dateng. Disuntik? Langsung bawa makanan ya, gitu. Langsung kayak dateng gitu-gitu. Itu bukan serem lu kok tinggal sendiri dateng ke... Enggak, dia gak berani dateng ke dalam rumah gue. Anjir. Karena rumah gue itu khusus untuk wanita. Itu mah jadi tangan anjir. Berarti datang bawain makanan gitu? Iya, datang bawain makanan, tapi di depan pintu aja, terus gue terima, enggak. Berarti di drama-drama? Kalau di drama-drama mungkin ada sih, tapi ya berapa persen lah laki-laki yang di drama. Mungkin dari 100% dia cuma 0,5%. Tapi kan balik lagi yang lu bilang tadi awal kan, manis di awal gitu. Iya, siapa yang tahu ntar kalau udah berapa lama, jadi gimana kan nggak tahu. Iya. Lu juga mesti lihat di Korea kalau udah malam-malam gitu ya di jalanan. Cewek Korea banyak loh yang berantem sama cowok Korea. Nih, subuh-subuh bener anjir. Bener loh. Beneran drama kita lihat gitu di jalanan. Terus kenapa cowok Korea lebih suka orang luar? Karena cewek Korea mereka bilang katanya galak. Lebih serem cuy. Lebih serem. Orang luar mungkin karena orang luarnya mungkin cuma enggak tahu kalau menurut pengalaman gua yang gua lihat gitu ya. Nih kebanyakan tuh orang yang dapat opa gitu yang mesti nggak apa sih kayak orang Korea lah, entah itu umur lebih muda paling muda, ya itu cewek pasti datang ke Korea karena ya itu suka budaya Korea lah, suka apa sih K-pop lah, suka drama lah. Iya sih rata-rata K-pop sih. Makanya mereka tuh kayak penasaran gitu lah, pacaran sama orang Korea asli mungkin kayak drama, makanya pengen coba gitu loh. Ya kalau kamu berani memberikan jasmani dan rohani kamu, kamu bisa pacaran lama dengan cowok Korea. Yang kedua deh, gimana? Yang kedua sukanya apa? Yang kedua, ya ampun, gimana ya? Gue ngerasa mungkin kayak sama dia kayak lebih kayak temennya. Sukanya gimana ya? Dia perhatian banget deh. Itu mungkin kalau kalian-kalian yang pada nyari kayak opa yang di drama, dia kayak di drama. Dia baik banget. So sekarang tadi gue udah posting Instagram ya pertanyaan-pertanyaan dari follower gue mengenai topik ini. Nggak terlalu banyak sih, nggak tahu apa, para nggak kepo kali ya. Tapi rata-rata jawabannya mirip-mirip. Pertanyaannya mirip-mirip. Dari Heru ARDNSH ya. Terus kecil tuh. Oke. Enakan pacaran sama cowok Indo apa Korea dan kenapa? Mungkin sampai saat ini aku masih mikir enakan pacaran sama cowok Korea ya. Karena gue masih belum mau serius. Anjir. enggak deh, mungkin orang kan nanya kan pacaran, bukan merit kan. Kalau merit gue lebih pilih cowok Indonesia. Tapi kalau buat pacaran, gue pilih cowok Korea. Buat main-main ya? Buat main-main. Salah narasumber gue kayaknya. Enggak, karena gue di Korea cuy. Kalau misalkan gue di Korea, terus gue cowok Indo nanti long distance lagi. Sebenarnya cowok Korea itu baperan atau gimana? Kak Alvin mau gak pacaran sama cewek? Kok? Emang gue homo akhir? Baperan gak? Dari Novia Ain DHRR. Baperan itu kayak apa sih? Baper, bawa perasaan.
baper. Enggak. Ya ada cowok Korea so ganteng. So ganteng. Itu beneran ya? Gua... So ganteng. Gua akuin cowok Korea so ganteng. Temen gua jujur dua cewek. Enggak dua cewek sih, maksudnya banyak banget temen gua yang cewek di Korea ini. Dia tuh ngomong rata-rata dia enggak mau merit. Iya, dia enggak mau merit, katanya tahu kenapa. Nanti kegantengannya dia dia dicuri satu orang. Hajis tuh. Karena gua kalau dari temen gua mereka enggak mau merit karena ya itu, maksudnya kayak awal ya gitu yang dia bilang kan, cowok Korea pas pacaran manis-manis. Mungkin bisa lah kayak nge-treat lu di drama kayak asli gitu. Bener. Bener-bener kayak yang apa sih? Kalau ulang tahun mungkin dikasih yang beneran yang gitu lah. Enggak, gua kasih tau ya. Mau dia nge-treat lu segimana pun, kalau elunya enggak nge-treat dia dengan tubuh lu, maaf ya, dengan tubuh lu. Ya dengan itu enggak akan bisa lama. Percaya sama gue. Itu gak kalah, paling mungkin tahannya sebulan dua bulan lah. Mungkin berarti mereka mau timbal baliknya gitu ya? Karena gue tahu di sini Korea katanya kalau lu cari yang udah kerja ya, kan dia kan kerja di sini stres tuh. Terus kalau misalkan dia cara ini lampiasin stresnya dengan apa? Dengan minum yang banyak, terus dengan tradisi ya, dengan one night stand ya, jadi suka banyak klub sini pada klub ini kayak harus berapa plus plus nih gue lagi ke followan ada support. Tapi ya gitu bener kayak tadi ke temen gue juga, temen gue cewek punya koko kakak Vicky Park tuh udah cerita ke dia gitu loh. Bilang kalau sih sebelum merit tuh ya benar-benar kayak drama kata semua. Oh ya kan, bener kan, setelah merit berubah cuy total semuanya. Dia tuh mikir setelah merit cewek itu cuman ngurus anak, jemur, setrika dan lain-lain. Iya. Cowok cuman kerja pulang harus ada makanan yang disediain kalau masih dia diomelin. Benar-benar. Kan namanya ngurus anak kan berarti tanggung jawab berdua dong. Iya. Nah kalau misalnya anak yang kenapa-napa cowoknya kadang-kadang kayak alasan gue capek. Lu aja lah lu kan apa ibu gini-gini itu kewajiban lu gini-gini. Nah itu makanya rata-rata orang salah satu alasan utamanya sih itu juga sih, temen gue banyak ngomong kayak gitu. Sama tuh kalau mereka mau merit belum tentu mereka mau punya anak gitu loh. Iya banyak banget sih. Iya di situ temen gue orang Malaysia ya, dia bela-belain cuy ke mana ke Korea demi cowok itu, tapi udah pas ke Korea sekarang udah putus sih gara-gara udah mau kayak bikin rencana mau merit gitu, tapi cowoknya tuh nggak mau punya anak. Nah, kenapa dia nggak mau punya anak? Katanya dia bilang nanti rasa sayang lu terbagi sama anak, dia nggak mau rasa sayangnya dibagi sama siapapun anjir. Tapi kalau dari sisi temen gue yang cewek juga, gue tanya lu apa nggak punya anak gitu ya? Dia bilang ntar perut gue melebar jelek katanya. Tapi kalau di Korea kalau misalnya lu udah kerja nih, terus kalau lu apa namanya kayak kerja terus lu hamil nih punya anak, misalkan lu manajer nih posisinya, posisi lu hilang, lu harus mulai dari awal lagi. Oh ya gitu ya? Iya. Jadi banyak yang nggak mau mari cepetan karena itu. Oh gue baru tahu. Gue kasih tahu sama guru gue. Oh begitu. Iya. Tapi guru gue cewek. Tiga orang judulnya belum merit. Oh udah 40-an mungkin belum merit kan? Dan pernahnya kenapa? Dia bilang cuma emang gak mau merit, pacaran aja katanya. Iya. Kumpul-kumpul lah gitu lebarnya. Betul. Nih coba next lanjut nih. Ayung Ningsi PSP. Cara biar orang Korea tertarik sama wanita Indo itu gimana? Lu kan cewek. Lu pas ada tahu nih kok sih coba pada kering gua. Lu gimana kasih itu lu? Pasona lu. Gue juga gak tau ya, karena gue juga gak tau persona gue apaan. Intinya jadi diri sendiri gitu ya? Iya, jadi diri sendiri aja. Oh, mungkin persona dia, gue tau persona dia apa. Karena lu kasih tau background keluarga lu. Enggak, gue kenapa? Kenapa gak sih? Kalau misalkan ada yang nanya bapak gue kerja apa, gue bilang cukup taksi cuy. Selain barang-barang couple, kenapa opa Korea sering banget merayakan hari jadian mereka? Misal satu hari, pasti lu udah lewat kan pasti? Udah pernah ngerasain dong? Kenapa harus merayakan satu hari jadi? Ya supaya ingat kita jadiannya berapa lama. Kalau di Indo biasa setahun ya? Mm-hmm. Kalau di sini 100 hari ya? Ya 100 hari, 200 hari, 300 hari, gitu-gitulah. 100 hari ngapain? Kalau 100 hari biasa sih, dulu gue kayak makan-makan bersama. Terus dikasih bunga. Bunga. Wah, bunga? Iya, terus udah gitu nonton bareng. Udah. Tapi ada juga yang 100 hari dibeliin cincin. Wanjir, apa yang Swarovski?
Kagak sih, cincin biasa yang di jalanan itu. Dari siapa nih? Kara titik Ave. Ini tadi cowok sama cowok sana mirip gak sama cowok Indo? Mirip apa mukanya? Pacarannya, gaya berpacarannya. Beda lah guys, kalau di Indo kayak kalau mungkin karena gue di Indo terakhir pacaran SMA ya. Oh, iya. Masih zaman-zaman alay-alay. Iya, alay-alay. Jadi kalau kan dengan tangannya gue udah gemeteran cuy, di Indonesia udah kayak gini. Keringetan. Iya, udah gini. Aduh, nanti ketawa apa enggak ya? Goblok. Kan sedih jadi kamu kan. Iya. Tapi kalau di sini pacarannya sih ya pun bebas banget, beda banget sama di Indo. Kalau di sini kayak di jalanan, mungkin kalau kalian ke Korea nanti lihat di Hongdae ya. Ya elah sini mah. Mau nyebrang jalanannya pakai ciuman dulu gini-gini. Udah hijau baru jalan. Iya. Beda lebih sweet. Adik-adik ingatnya kalau misalkan sama papa Korea jangan mau dipegang. Lah, pegang-pegang dalam hati apa? Tangan misalnya boleh gitu. Tangan boleh aja, jangan lebih. Jangan lebih. Kalau opa Korea biasanya lihat wanita dari apanya sih, Kak? Oh, kecantikannya, bodinya, iya, 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 atau pintarnya, atau netral? Oke, okay. Ya, okay, boleh ya. Ini pertanyaan sangat-sangat bagusnya. Kita jawab ini, iya, yang benar berpengalaman. Jadi kalau opa Korea biasanya lihat dari apa yang pertama? Gak usah tanya. Sekarang semua lihat cowok aja, juga, semua cowok lihatnya dari apa? Mukanya dulu. Iya, gue juga ngaku, gue dari muka. Ya, dari mukanya kalau ya, kalau emang kalian gak percaya. Mungkin sekarang di Indo juga ada aplikasi namanya Tinder. Cuma udah lama. Iya, gue baru tahu ya. Ngomongnya api lah, api. Iya, api lah. Api, lu main api. Sekarang gue tanya, yang muncul pertama kali foto orang kan? Iya. Mukanya kan? Kalau lu suka kan swipe ke kanan kan? Kalau gak suka swipe ke kiri. Berarti orangnya dari apa? Kalau udah gergetan swipe ke atas. Super like. Berarti yang gak senang api, pasti kecantikan. Dari kecantikannya, itu bodinya. Ya, kalau kepintaran tuh nggak perlu sih menurut gua. Terus mungkin ada orang yang cari muka lu se kalau di Korea senatural mungkin. Oh, ya, ngerti. Karena operasi plastik. Iya, gitu. Tapi ya ini balik ke masing-masing cowok sendiri. Ya. Cuman itu sama Nabi gua pasti ya muka tuh ke satu atau dua lah. Bener. Nabi gua cowok nggak mungkin anjir gua bilang itu ketiga. Iya. Atau keempat. Kecantikan sih. Muka. Iya. Toh cewek-cewek juga pasti mulai kan caranya apa-apa kan? Iya, kalau ngunjur aja juga gue liat dari mukanya kan. Apa benar apa kalau udah bosan tinggal gitu aja? Biasanya sih kalau mungkin kalau dia udah bosan dia kayak bikin suatu alasan yang gak make sense ya. Apa alasan? Misalkan kayak aku mau belajar nih, iya, iya, fokus. Iya. Aku mau fokus belajar dulu ya, gitu-gitu. Terus udah lama, udah ditinggalin cuy. Ya mungkin karena tradisi Korea itu kan mereka dia jadi menolaknya secara harus kan, nggak to the point kan. Harus iya, benar. Ini dalam dulu baru ke poinnya. Tapi kalau di Korea ya, kalau lu udah putus, udah semuanya bener-bener. Udah nggak ada, semua di-delete cuy. Serius? Iya, semua di-delete. Tapi karena berhubung gua masih jadi teman, jadi nggak harus putus, gua masih jadi teman. Iya, mestinya ya nggak semua orang bisa sih. Tapi rata-rata semua teman cewek Korea gue udah putus, udah semua digilat. Kayak udah digilat dari hidupnya. Iya. Kalau dating ngapain sama orang Korea? Ngapa kemana aja? Kalau dating tuh udah pacaran apa belum sih? Dating mestinya... Kalau di Korea dating itu belum pacaran kan? Iya, soalnya Korea itu aneh. Misalkan begini sama cewek. Itu tuh bisa dibilang dating atau nggak, dia pergi aja gitu. Kan kalau Dino kan dikit-dikit. Kalau dating kan udah pacaran. Tapi kalau Indo kan misalkan lu PDKT pun orang pasti ngomong, ah gimana? Pasti keren bro. Biasanya gitu gak sih? Iya. Makanya datingnya apa nih? Mau yang di, oke, gue bahas aja yang. Iya, nah. Sebelum pacaran. Sebelum pacaran biasa dating ya, nonton bareng. CGV ya. Terus kalau di Korea ada nih kita suka namanya kayak piknik di hanggang. Nah itu. Ya itu mata. Bagus tuh, piknik di hanggang. Terus. Pesan ayam. Terus udah kayak gitu. Apalagi ya? Ya kadang shopping bareng sama sih. Terus kalau udah pacaran, mungkin kalau udah pacaran lebih ke gimana ya? Lebih ke intim? Nani? Intim apa nih? Lebih ke intim. Dia mungkin gak ajak. Kalau cowok Korea kosnya ada 3 nih yang gue kasih tau aja pertama. Ini pengalaman banget. Perawat gak tau nih. Dia dia ngajak lu jalan-jalan misalkan seharian nih, misalkan lu tinggal di Seoul terus dia jalan-jalan misalkan ke Busan atau enggak ke kota lah, ya, gitu kota, ya. Misalkan 2 hari 1 malam ya. Trip. Terus yang keduanya diajak kemana? Ke Pulau Jeju. Dia anggapnya kayak Bali lah gitu ya. Nah, di situ misalkan diajak nginep lah.
5 hari 4 malam ya. Nanti kalau udah pro nih, wah diajaknya keluar negeri. Kalo, amin. Ya, amin ya. Itu rezeki. Biasa pada ke Paris nih akhir-akhir ini. Anjir. Sip, tapi barbar. Betulnya katanya gaya pacaran orang itu kalau udah pacaran 121 di semua. Pada minta Mobile Legend gak? Gitu. Oh, Mobile Legend. Eh, jangankan 102 hari ya. Jadi pas pacaran nih udah mungkin karena sekarang gimana ya? Mungkin kalau dia udah seminggu, dua minggu sama lu, dia juga bakal minta Mobile Legend. Yeah. Welcome to the Mobile Legend. Terus kalau misalkan emang lu belum siap, mungkin kalau gue sih gue kayak bilang, oh gue belum siap gitu, nanti gue bikin janji palsu sebenarnya nanti, tapi nantinya pas merit. Katanya kalau di Korea ketika kita makan, kita bayar masing-masing kalau pacaran, bener gak? Kan kalau di Indo rata-rata cowok apa nih nggak selesai? Kalau rata-rata cowok yang bayar kan, oh iya biasa. Masih. Kalau di Indo dulu memang mantan gue semua cuy. Kalau di Indo memang dulu mantan gue yang bayar. Semua? Iya semua rata-rata keluar semua. Ya dia namanya sayang ya. Aduh. Tapi kalau di Korea bukan bayar masing-masing sih, kayak misalkan gini, lu sehari lu diajak makan nih, nah makan dia yang bayar, terus abis itu nanti keduanya kayak misalkan ke kafe yang lebih murah, ya baru gue yang bayar. Ya. Nah, biasanya kita gak usah kode pun. Iya, kayak kita udah ada gesturnya gitu sih. Iya, maksudnya gak usah pacaran pun, temen pun gitu loh. Emang tradisi mereka begitu. Tapi kalau tapi yang gue dengar dari cowok Korea ya, cewek Korea juga sekarang akhir-akhir ini kayak pura-pura. Emang, jujur gue kemarin juga mau programasi itu tahu. Yang punya restoran di sini, sayang di Bilgo. Karena tuh dia juga ngomong katanya sekarang tuh kayak kan rata-rata matre. Iya, rata-rata matre. Kayak ditanya kerja lu apa, punya mobil apa enggak, lu punya rumah atau enggak. Jujur kalau mata sih ya itu kan tergantung lu nangkepnya gimana. Selagi lu mampu dan usaha dia, why not? Iya, benar. Tapi ya balik lagi lu, balik lagi ceweknya. Lu beneran secantik gitu gak gitu loh, untuk dapat semua itu gitu loh. Kalau lu jelek kayak matre, mati aja ya. Oke, jadi sekianlah sharing-sharingnya. Ini gak bisa dijadikan patokan ya, ini kan hanya pengalaman dari dianya sama betul, pengalaman betul. Dari teman-teman gua. Betul. Apa yang kita tangkep ya kita share, cuman gak semua begitu. Soalnya teman gua juga ada yang married sama cowok Korea, sampai sekarang bahagia kok. Betul, betul. Saudara dan, gua juga. Iya, dan lagi ada cewek Korea, cewek Indo yang married dia sama opa Korea tinggal di sini tuh sukses-sukses aja gitu sampai sekarang. Jadi ya sejeli-jeli kalian lah gitu loh. Ini cuma pengalaman gua doang ya. Iya. Jadi nggak semuanya ya. Nggak semuanya nggak. Yang apa kita ngomongin? Iya. Gitu kan. Iya. Jadi udah mungkin di sini aja. Kalau kalian suka sama video ini mau nanya-nanya. Mungkin bisa request lagi di komen, mau tanya apa lagi sih pengalaman-pengalaman di Korea sebelum gue pulang ke Indo nih. Bentar lagi pulang ke Indo nih, gue gak bisa ini lagi gue. Oke, kalau suka sama videonya tolong di like, share, dan apa sih biasanya? Subscribe ya. Lu mau IG lu gak? Ngomong lah. Kalau mau, jangan lupa ya follow IG saya, guys. IG saya panjang namanya, nanti tulis sama Kavin aja di bawah. Iya. Oke, sampai sini, bye-bye. Jangan diambil negatifnya ya.